muslimin dan muslimat. Pada semua yang hadir, saya dahului dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-temannya, marilah kita sebagai hamba yang kerdil, yang kecil, yang kancil, lagi kelisa ini, dalam kancil, kelisa, kecil lagi, yang kapcai ini, kita merafakkan setinggi-tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah terpilih untuk menghadiri majlis yang sangat dirindui oleh mereka yang cintakan syurga. Dan alhamdulillah, sejak jemputan saya kemari, hampir setiap kali saya datang, rumahnya penuh dengan para tetamu. Itulah seronoknya, tuan-tuan, rezeki yang Allah lempahkan kepada tuan rumah dan kepada sahabat-sahabat kita, kita gunakan untuk perkara yang bermanfaat. Ya, terima kasih kepada Saidina Ali, bila tetamu datang, dia datang tu membawa rezeki, membawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyaklah rezeki rahmat Allah yang masuk melempah ruah, melembayung, memayungi rumah sahabat kita. Dan apabila tetamu itu pulang, maka tercampaklah, terbuanglah segala dosa ahli rumah itu, segala dosa-dosa kecil, dosa-dosa ahli rumah itu dicampakkanlah, buang semua ke laut, ke samudera yang luas. Jadi itulah kelebihan tuan rumah. Jadi kalau tuan-tuan nakkan rahmat Allah masuk, nakkan ahli-ahli dalam rumah itu dibuang, dibersihkan dosa-dosanya, ya, rajin-rajinlah menyambut, menanti-nanti kedatangan para tetamu. Sebab itu orang-orang alim ni, kalau tetamu lama tak datang rumah, dia pening kepala. Sebab dia kehilangan satu peluang, satu peluang untuk menyuci dosa ahli-ahli dalam rumah. Jadi dengan sekarang gula mahal, semuanya mahal, tak apalah, kita panggil tetamu masuk rumah, ajaklah kawan-kawan ke, saudara mara ke, teman-teman ke. Tak dapat selalu pun sebulan sekali, panggil adik-beradik, ni cuti-cuti sekolah, kumpulkan adik-beradik, baca Yasin, buat solat sunat hajat, berilah buat sedikit tahlil untuk arwah ibu kita atau ayah kita yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan apa yang dikatakan oleh Saidina Ali. Baik, sebelum kita masuk, keluar masuk, keluar masuk sebenarnya. Tak apa-apa je lah, saya takut belakang tak dengar lagi. Depan ni tak ada masalah, yang belakang. Sayup belakang. Jadi saya jadi Ustaz Azhar Idrus lah. Sampai tak nampak orang belakang. Sebelum kita masuk pada tajuk yang baru, kita buat sedikit imbasan lah. Imbasan pada apa yang kita bincangkan akhir sekali. Bila kita bercakap tentang satu peringatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam soal hadis, yang saya bacakan maksudnya di sini. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlumba-lumba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti jadi tadi Allah ceritakan, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Sampai situ kan? Maknanya ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga, berlumba-lumba dalam kekayaan dan anak keturunan. Jadi Allah bayangkan, kama sari ghaisin a'jabal kufar rabban kufar nabatuhu summa bahijul fatarahu musfarra summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratu min Allahi wa ridwanu wa mal hayati dunya illa mata'ul ghurur. Tak betul-betul kata tuan ni, kabur sikit mata ni, tak berterang. Jadi Allah bayangkan situ, umpamakan apa, dunia ni seperti hujan, yang kita bincang bulan lepas kan, seperti hujan yang menyirami tanam-tanaman. Jadi tanaman itu naik hijau kan, yang mengagumkan para petani. Sekarang musim hujan kan,
tanam apa semua naik, tanam jagung, tanam kangkung, tanam kelapa sawit, semuanya hijau, mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Dah seronok hijau kan? Ha, itulah. Anak-anak kita, perhiasan kita yang kita hebat-hebatkan itu, ha, semua itu macam itulah. Bila hujan turun, dia naik subur. Kemudian Allah beritahu, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Ha, jadi janganlah syok sangat. Dunia ni akhirnya akan begitulah. Dia hijau, dia cantik. Ya? Macam kita lah. Kecil-kecil cantik, handsome, comel lah. Umur naik. Yang tegang pun dah kendur, yang kendur pun dah kendur, yang hitam pun dah putih, yang putih pun dah tak apa lagi. Perempuan yang ratu cantik pun macam tu. Dulu ratu cantik. Sekarang dah masuk pertandingan ratu tidak cantik. Pertandingan ratu tidak cantik. Ratu cantik yang sudah tidak cantik. Itulah dunia. Rumah ni cantik, tapi lama-lama dia akan cat, akan pudar. Begitulah kehidupan dunia yang Allah bayangkan kat situ. Seperti tanaman, dia tiba hujan, dia hijau. Kita seronok, kan? Seronok. Dapat kereta baru, seronok. Dapat rumah baru, seronok. Akhirnya rumah itu akan buruk. Kereta juga akan buruk. Suami yang handsome juga akan buruk. Isteri yang cantik juga pasti akan buruk. Semuanya buruk lah. Kerana itu sifat dunia. Ya, digambarkan tadi, pokok-pokok tu tanaman menjadi kering. Dah kering, kuning lah. Dulu hijau, sekarang jadi kuning. Dan akhirnya hancur. Habis. Dan akhirat nanti ada azab yang keras dan juga ampunan daripada Allah. Dia ada dua nanti. Ya, Allah akan berikan azab atau mendapat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barang siapa yang diberikan rezeki, kalau dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia memanfaatkan segala apa yang Allah berikan kepadanya, insya-Allah rahmat Allah akan terus memayunginya. Tapi kalau dengan rezeki itu dia menjadi sombong, menjadi bongkak, dia menjadi takabur, hatinya semakin keras. Makin kaya semakin keras hatinya. Makin kaya makin tak boleh ditukur. Makin berpangkat tinggi makin tak boleh diusir. Usir banyak tukar sekolah. Contohnya lah, ya. Pindahkan suami di sana, isteri di sini. Ini contohlah. Ini cerita di Afrika sana. Orang Malaysia baik-baik. Orang negara-negara sana-sana lah. Tak setuju, tak sebulu dan tak beberapa bulu, dipisahkan suami isteri. Terpisah sana-sini, sana-sini. Ingat, bila kita memisahkan silaturahmi anak, isteri, suami dengan apa segalanya kerana perbezaan, perbezaan dan macam perbezaan, ingatlah, wahai orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang mempunyai kuasa, azab Allah ready untuk menanti. Bersedia untuk menanti. Itulah yang kita nak cari ialah, kalau apapun kedudukan kita, apapun apa yang kita pegang sekarang ini, kita hendaklah sentiasa berusaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa, di hujung tu diberitahu, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Mata'ul ghurur, temerang aja. Temerang. Dulu kat Malaysia tu, tuan, menara yang paling tinggi tu, menara tu, menara kat Petronas kan, kita jadi juara dah sekejap. Taruh palang lagi bagi tinggi. Menara tertinggi ialah di Korea, di Kuala Lumpur. Lepas tu dipotong kan. Tahu pada tinggi? Dekat Shanghai. Tinggi, potong lagi. Sekarang potong lagi dekat Guangzhou. Tinggi lagi. Jadi dipotong sementara je. Dia sementara je, potong-potong tu lah dunia. Dia potong-potong. Macam orang melumbur kereta. Okay. Dan kita tutup kuliah melepas dengan satu peringatan daripada hadis Nabi yang diriwayatkan At-Tirmizi. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai pusat perhatiannya, maknanya fokus dia akhirat. Keluar rumah aja, besok saya nak pergi bertemu Allah, menghadap hari akhirat, menghadapi hari akhirat. Jadi pakaian saya nak pakai mesti pakaian yang tidak menyusahkan saya di hari akhirat. Kita keluar rumah bekerja, berniaga, berurusan, pastikan urusan yang kita lakukan, urusan yang kita buat tidak menyusahkan kita nanti di hari akhirat.
Sebab dia di akhirat itu tuan-tuan, hari di mana tiga keadaan tu kita jadi pening kepala tuan-tuan. Ya, satu hari Rasulullah berbaring di atas perbandingan Aisyah. Maknanya Rasulullah tu romantik tuan. Ya, Rasulullah tu apa? Romantik atau bahasa sedapnya romantis. Jadi sesiapa nak romantis tu balik lepas ni berbaringlah di atas pangkuan isteri masing-masing. Jangan malu, jangan segan. Biar anak-anak tengok, tak apalah. Bila anak perempuan tengok, oh nanti aku akan cari suami seperti abah aku. Bila anak lelaki dia akan tengok, aku akan cari suami isteri seperti ibu aku. Yang ada kemesraan dalam keluarga. Ini kalau mak di dapur, suami dekat tangga. Suami isap rokok, isteri gulung apa? Apa gulung dah, buat kuih untuk besok pagi. Tidak berkomunikasi. Tengok TV pun, seorang tengok sana, seorang tengok sana. Ya? Tak ada komunikasi. Jadi bila Rasulullah sedang berbaring di atas pangkuan perbandingan Aisyah, Aisyah sekonyong-konyong dia teringat apa yang akan menimpa nasibnya di hari akhirat. Terbayang hari akhirat. Maka Aisyah pun sedih dan air mata menitis, bergelak bergenangan. Menitis pak, kenalah jatuh di atas pipi Nabi. Nabi terjaga lah. Kenapa Aisyah? Nabi tanya, kenapa kau sedih? Saya teringat hari akhirat. Ingat keluarga ke? Kau ingat keluarga di hari akhirat ke? Aisyah diam. Maka Nabi pun beritahu Aisyah, wahai Aisyah, ketahuilah, ya, ada tiga keadaan nanti di hari akhirat di mana kita tak ingat siapa pun. Tak ingat siapa pun. Kita tak tahu nasib diri kita bagaimana. Bahagia ke, celaka ke, kita tak tahu. Yang bapak pun tak tahu nasib dia macam mana. Ya, ibu pun tak tahu nasib macam mana. Anak yang kita sayang, yang kita peluk, yang kita cium, yang kita dokong, yang kita lambung, yang kita mandikan, yang kita pakaikan dengan pakaian cantik. Sayang anak kan? Belum tentu nasib kita masing-masing. Iaitu, Nabi beritahu Aisyah, ada tiga keadaan. Kita semua akan melalui tuan-tuan. Jadi kita bersiap-siaplah dari sekarang. Soalan dah bocor. Soalan ramalan. Soalan ramalan SPM dah keluar. Soalan ramalan Sijil Padang Mahsyar dah keluar. SPM tu SPM dah habis kan? SPM dah just over kan, habis dah lepas. SPM lagi di depan. Sijil Padang Mahsyar, soalan dah keluar. Satu keadaan di mana tidak menentu, takut, gundah gulana, cemas, bimbang, ialah ketika Allah nak memberikan pada kita suratan amal kita. Sama ada diberi dengan tangan kanan atau tangan kiri, atau lebih celaka lagi, diberi daripada belakang. Kalau diberikan buku atau catatan amal daripada tangan kanan, bahagialah insyaAllah. Oh, tangan kanan, kalau boleh sorak tu, lambungnya tu, macam mana dapat sekolah ijazah tu kan. Puh, syurga, macam itulah. Gembira dia kalau diberikan dengan suratannya tangan kanan. Tapi kalau diberi dengan tangan kiri, celaka. Allah, tunduklah dia. Hitamlah wajah dia. Sedihlah dia. Jadi saya sudah mengkhabarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi kepada Aisyah. Saya mengkhabarkan kepada tuan-tuan dengan khabaran yang sama, tapi dengan bahasa yang berbeza. Dia maksudnya sama. Dia cakap Arab, saya cakap Jawa. Sama je, maksudnya sama. Habis. Yang kedua ialah ketika kita berada pada timbangan, dia tu apa dikatakan mizan. Bukan sultan mizan tu. Mizan. Di mana dikhabarkan kita akan berada di tengah-tengah. Timbangan, maksud timbang ni sensitif tu. Nah. Dating sebelah kanan, dating sebelah kiri. Di sebelah kanan itu ialah kebaikan, di sebelah kiri itulah kecelakaan. Bila ditimbang lebih ke kanan, malaikat ready menunggu. Bila timbang tu, malaikat dah ready menanti. Sedia menanti. Ada restoran sedia menanti. Mana saya jumpa? Restoran sedia menanti. Atau apa ya? Tak mana? Kepung. Ipoh, restoran sedia menanti. Saya tak ingat. Kita dah banyak berjalan kan. So,
Tak. Ipoh, ya. Jadi malaikat tu sedia menanti. Kalau hamba Allah itu timbangannya berat ke kanan, oh, gembiranya dia. Seronoknya dia menyambut calon-calon atau bakal-bakal ahli syurga. Gembira tu. Macam mana seronoknya malaikat rahmat membawa roh orang-orang yang soleh untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dicabut, yang keluar itulah roh yang soleh. Gembira malaikat rahmat tu. Dikembangkan sayap dengan kapas yang wangi, dengan yang wangi-wangi menyambut kehadiran roh orang-orang soleh. Kita bersedihlah tuan-tuan. Bila roh kita keluar nanti, roh orang soleh ke roh orang-orang yang jahat. Tempahannya sekarang. Macam tuan-tuan nak raya, tempah kuih sekarang. Tempah lontong sekarang. Hari raya tak ada tempah dah, tak sempat tempah lagi. Dia dah sampai sini, sakarat ni, baru nak tempah. Tempahan sudah ditutup. Hari raya, hari penentuan sudah sampai. Sekaranglah waktu menempah. Jadi tuan-tuan hadir majlis ilmu ini ialah antara tempahan-tempahan yang tuan-tuan tempah. Tempahan surga, tempahan suratan amal dengan tangan kanan, tempahan timbangannya berat sebelah kanan, tempahannya sekarang. Sebaliknya kalau ada sengitnya ke kiri, ya, lebih kepada kejahatan, kepada dosa, malaikat jahat yang diketuai oleh Zabaniyah menanti dengan garangnya, dengan bengisnya, bersedia untuk melemparkan kita jauh ke api neraka. Itu dua, keadaan kedua. Cemas bila datang tu dipanggil Abu bin Hasan, contoh dia kan. Gap-gap datang. Menggigil tuan-tuan. Pakailah selipar emas pun tak mau. Baju sutera pun tak pandang. Yang dipandang ialah nasib. Apakah nasibku selepas timbang melalui proses timbangan ini? Kehadiran depan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah akan datangkan saksi. Dalam perbicaraan tidak ada saksi tuan-tuan. Ya? Saksi yang diberi yang pertama oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah tubuh badan kita. Tangan kita jadi saksi, kaki kita jadi saksi, mulut tutup. Ya? Pada hari itu tutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Dan surah Yasin itu kita baca selalu kan malam Jumaat. Ya? Tuhan kunci mulut kita. Tangan-tangan dan kaki kita yang bercakap. Jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni si Polan ni pada hari Rabu setiap malam minggu kedua, dia berjalan ke taman-taman syurga ni. Dengar kuliah ustaz ini, dengan kuliah ustaz ini. Dia tinggalkan segala keenakan dunia. Dia tinggalkan kesedapan KFC. Sebab hidangan ini lebih hebat daripada hidangan KFC. Dia tinggalkan hidangan sate sidik. Sate wak sidik. Hidangan di sini lebih pahlanya lebih hebat daripada kesedapan sate wak sidik. Sate wak sidik itu lebih hebat daripada sate kajang. Iklan pula. Saya tak dapat komisen tuan-tuan. Maknanya kalau siapa yang tak ada masa pergi kajang tu, jangan terkejar-kejar lah. Ya. Sini pun Miro pun dah cantik dah hebat. Ya. Sebab Toki dia cakap, bila PM buat majlis hari-hari tertentu, sate dia yang sana. Kita ambil sate kajang. Ha, ya. Ini katanya lah kepada saya. RM15,000. Ada RM80,000. RM100,000. Cukup kan. Salah satu dia banyak kan warung-warung. Antaranya dia. Okay, yang kedua. Yang ketiga ialah ketika nak melalui titian sirap tu. Lagi suspend tuan-tuan. Kalau kita ingat, tengok dalam surah Maryam, katakan apa? Setiap kita ni akan melalui neraka. Setelah ada banyak perbahasan tu. Perbahasan pertama, pandangan pertama, kita lalu sirap tu, titian tu, neraka tu di bawah. Kalau tergelincir, boom, jatuh. Sebab tu bila kita ambil uduk, bila kita siram kaki kanan, kita niat doa dalam hatilah. Ya Allah, tegakkanlah, teguhkan kaki aku ni supaya aku dapat melepasi sirat. Bila kiri jalan, ya Allah jangan kau gelincirkan kaki aku ni jatuh ke bawah. Bila kita uduk tu, kita minta lah pada Allah. Bila kita jalan, mudah-mudahan kaki kita tu pop, tak jatuh. Kuat dia, teguh. Kaki kiri ke, top, jangan tergelincir. Ya. Okey. Pandangan yang kedua pula, kalau kita pandangan Ibnu Abbas, semua orang lalu. Lalu masuk dalam, macam terowong kan, lalu.
Pandangan yang ketiga, yang lalu tu hanya orang-orang tidak beriman, yang tak beriman tak lalu. Kalau lalu pun dia singgah sekejap saja, terus jalan. Tapi pandangan yang ketiga dari seorang sahabat, saya pun lupa siapa namanya, tapi dia mendengar daripada Rasulullah, ya, Sulaiman bin siapa tu, saya ingat. Ya. Dia kata, dengar Rasulullah beritahu, semua orang akan lalu neraka, tapi orang-orang yang beriman akan berasa sejuk bila melalui neraka, seperti mana sejuknya Nabi Ibrahim ke atas api semasa dicampakkan oleh Namrud ke dalam api. Maksudnya kalau di zaman Nabi dulu, zaman Nabi Ibrahim, kan dia dicampak oleh Namrud dalam api. Allah perintahkan pada api, Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kau sejuklah. Jadi kalau nama anak kita jahat panas, namakan nama dia Bardan. Cawak Bardan dia dah lima tu kan. Dekul. Sejuk. Bardan. Lepas tu isteri meninggal dah lama, dia takkan kahwin. Wak tanya awak, sebab nama awak ni Bardan. Sejuk. Steady. Ya? Di sini dah lama meninggal. Dia steady lagi. Ha? Dan sejahteralah Ibrahim. Jadi maknanya, ya, kita akan masuk ke dalam lalu terowong api neraka macam mana bentuk tu, wallahualam. Bagi orang-orang yang beriman, dia lalu tu sejuk. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir menyebut, neraka itu kedinginan. Bila orang beriman lalu, neraka yang panas sifatnya itu, dia kedinginan. Mengapa aku sejuk ni? Selain aku memang panas, kenapa aku sejuk? Itulah, bila orang-orang beriman lalu, dia menjadi sejuk. Apapun, itulah, ya, kita pandang sama ada pandangan yang pertama, pandangan yang kedua, pandangan yang ketiga, yang keempat, pokoknya kita ke sana. Ya, kita jangan berbahas macam mana sahabat bertanya Rasulullah, mata sa'ah, bila hari kiamat? Sibuk ya Nabi, ya Rasul, bila hari kiamat? Nabi jawab, jangan kau sibuk pasal hari kiamat, tapi kau sibuk apa persiapanmu menghadapi hari kiamat. Apa persiapan kau? Duk sibuk aja. Pasal sekarang ke internet banyak kan? Kiamat akan berlaku pada 21 hari bulan 12 tahun 2012. Ngarut betul dah tuan. Nabi pun tak tahu. Rasulullah pun tak tahu. Hanya beri tanda-tanda saja. Banyak bangunan bercakar langit tinggi-tinggi dah banyak. Tak kiamat juga. Kan? Orang berkaki ayam dah kaya-raya sekarang kan. Banyak orang-orang miskin kan dah kaya-kaya. Dulu orang makan roti gardenia yang paling hebat, yang paling kaya. Sekarang orang miskin dah makan roti gardenia yang paling kelas tu. Gardenia kan macam-macam garden. Yang ada itulah, yang kismisnya yang ada itu. Yang dulu RM1.80, RM2.40, sekarang RM3 lebih. Habis juga. Semua dah kaya-kaya lah. Orang miskin pun, dulu orang ada duit saja makan dekat KFC. Orang tak berapa ada duit pun makan dekat KFC. Dulu orang tak ada duit, tak pergi melancong. Sekarang orang tak ada duit pun melancong. Betul tu tuan. Saya teringatlah satu hari, ketika saya bawa lah family saya, pergilah. Konon-konon makan angin lah dekat Langkawi. Sebelah saya satu orang. Tengok macam biasa-biasa je lah. Saya borak dengan dia. Dari mana bang? Tengok lah, tapi daripada Melaka ke ni sebelah tu. Jauh berjalan. Lah, simpan duit lah sikit-sikit. Saya tengok biasa-biasa je. Kerja biasa-biasa je. Tapi budak-budak nak berjalan. Kumpul sikit. Orang miskin pun nak berjalan juga. Macam mana orang ada duit berjalan? Sebab dia nanti kawan-kawan dekat sekolah kan, saya bang, kau cuti sekolah bagaimana? Aku pilih kawi. Kau? Aku pergi Gunung Tinggi. Gunung Tinggi pula. Bukit Tinggi. Aku tak main lah Langkawi Bukit Tinggi. Aku pergi Bukit Tinggi Sumatera. Bukit Tinggi Malaysia tak main lah. Bukit Tinggi Sumatera. Yang dengar tu, aku tak main Bukit Tinggi Sumatera, Korea, Guangzhou, Shanghai, macam-macam lah. Itu pulau lah rezeki masing-masing. Itulah tuan-tuan, ya? Kita jangan sibuk pasal mati, ya? Tapi ialah ingat mati, yang penting ialah persiapan kita menghadapi mati. Sama juga dengan amalan kita ni, orang-orang Jawa, orang Melayu pun serupa 2x5. Bila buat majlis tahlil, kita cukup sempena-sempena. Buat majlis tahlil untuk arwah simpulan sempena 40 hari meninggal dunia. Katanya 40 hari mayatnya sudah rupanya. Ni lagi buat majlis sempena 100 hari mayat dah pecah perutnya. Kita ngintai ke? Dia korek ke kubur kita, tahu ke 40 hari tu pecah perut? Tahu ke 100 hari tu dah keput?
Kita jangan fikir tuan-tuan sama ada perut dia pecah ke, mayat dia reput ke. Yang kita harus fikirkan bagaimana nak membantu sahabat kita, saudara kita, waris kita di alam sana. Itu yang kita fikirkan. Nak buat, punya masa lah. Ada rezeki, buat. Tak ada rezeki, buat sendiri. Takkan tak boleh baca. Sampai buat kita. Al-Fatihah.